Bang melihat bahwa akan ada ekspos otopsi. Sementara pihak kuasa hukum keluarga Brigadir J itu justru mempertanyakan hasil otopsi yang dilakukan forensik dan menginginkan adanya otopsi ulang. Nah, apakah ini juga bisa membuat gelar perkara ini juga sedikit dipertanyakan begitu, Bang? Iya, jadi yang pertama kan saya kira sepahit apapun penanganan perkara di negara ini, rujukan kita tentu saja adalah undang-undang gitu ya. Kita sudah memilih menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan gitu ya. Nah, kalau rujukannya negara hukum, maka yang menghadirkan otopsi itu adalah penyidik. Itulah yang menjadi bukti resmi di persidangan nanti, di berkas perkara. Karena di KUHAP itu disebutkan seperti ini. Hakim dalam dalam mengadili suatu perkara berdasarkan berkas perkara yang diserahkan oleh penuntut umum. Nah, sebelum ke penuntut umum, maka perkara itu diserahkan oleh polisi sebagai penyidik. Jadi, kemudian nanti ada rencana keluarga untuk melakukan otopsi sendiri, saya kira itu dibenarkan juga karena terkait dengan kepentingan keadilan bagi keluarga dan keadilan bagi masyarakat, gitu ya. Medcom.id, a part of Media Group Network.